indikator lain juga terpakai sebesar ini. Dan sejauh ini sampai proyek ini kita memuaskan hasilnya dalam segi kualitas barangnya. Oh ya, kalau masukan mungkin di proses produksinya atau stok barangnya, karena kita kadang di lapangan ini dikejar deadline ya, kadang itu satu item pekerjaan harus dikerjakan itu kita kadang menunggu kemudian sedangkan masa produksinya, jadi lebih mungkin diantisipasi ke stok, ready stock. Jadi, kalau tentang tipe barangnya bisa jadi ya ditambah lah ke depan gitu. Agar variasi di lapangan bisa memulai. Itu aja mungkin masukan dari kita.